Selama kasus perkelahiannya dengan Julia Perez disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tak sekalipun Ahmad Dhani sebagai bos Republik Cinta Manajemen, tempat di mana Dewi Persik bernaung, menampakkan batang hidungnya. Benarkah sikap Dhani yang cuek itu membuat Dewi Persik merasa ditinggal oleh Ahmad Dhani? Saya cuma hanya bisa bilang, terima kasih banyak Mas Dhani. Terima kasih banyak Mas Sangkut. Ya, itu saja. Saya tidak pernah merasa ditinggalkan. Saya selalu memberi. Saya bukan take and give, tapi saya give and take. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang itu, saya tidak bersungzon. Saya tetap akan introspeksi diri dan ini pembelajaran yang luar biasa buat saya. Mungkin ini pertanda Gabriel anak saya nangis. Biasanya dia nggak pernah begitu. Iya, sampai teriak kan? Iya. Cuman, saya bisa bilang, apapun yang kalian lakukan terhadap saya manusia biasa. Pembelaan diri pasti. Saya hanya bisa bilang, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dalam sidang putusan kemarin, Dewi Persik dijatuhi hukuman 2 bulan penjara dan masa percobaan 6 bulan. Vonis hakim tersebut lebih ringan dari vonis yang dijatuhkan untuk Julia Perez dalam kasus yang sama. Jupe divonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan. Duduk di kursi terdakwa, lebih lama saya dibanding Jupe. Berkali-kali saya datang di sini, bahkan penundaan dari pihak Jupe terhadap saya itu merupakan sesuatu hal yang luar biasa buat saya, menyita waktu dari meringankan saya. Tapi bapak saya sendiri, Mas Dhani, tidak datang karena kesibukan beliau. Itu merupakan suatu hikmah yang terbesar buat saya. Makanya saya cuma bilang, yang perlu digarisbawahi hanya satu. Terima kasih Mas Ahmad Dhani. Terima kasih Mas Shankar. 8 film, 1 film saya masuk RCM dan ditandatangani oleh beliau di RCM. Itu saja.